Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesendirian engkau akan merasakan kesunyian, dan sejak itu hatimu mulai dapat mendengarkan bisikan-bisikanku. Sudah barang tentu bisikanku tidak bersuara dan tidak berhuruf, tetapi engkau dapat mengerti karena engkau telah kuangkat jadi redakturku. Pergaulan luas memang bagus dari satu sisi. Setelah hatimu kokoh, kalau tidak, maka akibatnya lelah hati, lelah pikiran. Jiwamu akan terombang-ambing dalam memilih dan memilah keinginan mereka yang tidak menentu. Dengan menyendiri berarti engkau mengevakuasi dirimu dari wilayah sengketa dan kerawanan. Dari serangan musuh dan gempuran lawan, terutama dari penyusupan musuh melalui jaringan angan-angan dan khayalan. Sembunyikan hatimu dalam istana bertembok tebal yang tidak dapat dijebol, tinggi yang tidak dapat digapai. Tutuplah pintu, rapatkan jendela, dan kuncilah gerbang yang kuat. Lalu biarkan hatimu menyanyikan lagu kemesraan bersamamu. Setelah selesai menyanyikan lagu kemesraan, berilah kebebasan hatimu untuk berbuat apa saja. Ketika berbicara, pasti yang dibicarakan adalah kebesaranku. Ketika diam, pasti diamnya adalah merenungi kehebatanku. Ketika melihat, pasti yang dilihat adalah keindahanku. Yang penting, mari sering merenung. Nanti ku beri cermin. Lalu dengan melihat cermin itu, engkau akan tahu kebaikanmu dan kejahatanmu. Apakah engkau berparas tampan atau buruk rupa? Lalu setelah itu, engkau baru mengerti kebesaranku dan sadar betapa aku mencintaimu. Nanti setelah engkau mampu membuktikan prestasi yang baik, bergaul dengan banyak orang atau menyendiri adalah sama. Karena berada dimanapun, engkau selalu menyendiri bersamaku. Nantinya engkau mampu bersepi di tengah keramaian
dan ramai di tengah kesepian. Setelah engkau menjadi kekasihku, silakan membangun pergaulan yang luas, karena engkau akan selalu memberi manfaat kepada siapapun dan tidak mungkin dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Sekalipun terpampang di hadapanmu gambar-gambar hebat, wanita, tahta, dan harta yang merayu dan menggoda, bagaimana engkau bisa merebut cintaku sedangkan dirimu terbelenggu noda dan terjerat dosa? Untuk itu, segera mandi, bersihkan noda dan sucikan dosa yang masih melekat pada dirimu. Keterbatasan matamu memandang hanya berada hanya kepada alam, bukan kepada yang mencipta alam. Tergantung kepada kausalita, bukan kepada prima causa. Keterlenaan berkepanjangan dan kesadaran tak kunjung datang adalah belenggu-belenggu. Belenggu yang hampir tidak engkau sadari adalah ketika kebodohanmu masih tetap melekat. Tidak ada peningkatan intelektualitas ketika keyakinanmu tidak semakin kokoh, dan ketika engkau tidak sadar bahwa segala gerak-gerikmu ada yang mengawasi. Sulit untuk melakukan perjalanan rohani ketika hatimu masih terbelenggu dengan segala kecenderungannya terhadap gemerlapnya alam ini. Sekalipun tidak ada rambu-rambu larangan, engkau bukan matamu yang buta, bukan matamu yang buta, tetapi hatimu yang gelap gulita, sehingga langkahmu kontai, terhuyung, menginjak apa saja yang melintang. Kakimu berdarah-darah, tetapi siapapun tak ada yang mampu menegur. Tubuh terbelenggu sulit melangkah, apalagi terbang ke angkasa sinar yang tak berkesudahan. Mata buta masih bisa merasa, tetapi hati yang buta mati rasa, tak sadar diri. Terima kasih. Alhamdulillah. Nanti puisi ini informasinya ada di Play Store. Nanti saya coba apa sih judulnya. Di Play Store ada itu. Jadi bisa kita baca sendiri dan saya bisa renungi sendiri.